ini sebenarnya bukan dari pemerintah saja, tapi ini juga dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cintai. Dan ini demi kemaslahatan kita bersama. Wal wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu wajib dan lebih penting daripada berobat. Selama kita berkesempatan masih bisa mencegah, saya aja beraktivitas dakwah semuanya sekarang online. Kita sudah tidak tabligh akbar lagi, tidak bisa kemana-mana lagi, bahkan di rumah. Semenjak ada virus corona ini sampai hari ini saya tidak jumatan. Saya tidak salat di masjid. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk mencegah diri dan keluarga, anak-anak di rumah. Karena ini ajaran Islam. Kita sebagai orang Muslim harus menjadi orang-orang yang mengikuti Islam secara kafah. Jadi kita tidak terlalu fanatik. Kita tidak, saya tidak mau ikuti aturan ini. Apa pun dilarang, tidak boleh ke masjid. Sebenarnya bukan dilarang. Tidak ada larangan dari pemerintah untuk salat di masjid. Tapi demi kemaslahatan, demi kebaikan bersama, demi terjaga anak-anak kita dan supaya mereka tetap sihat, tetap terjaga dari segala bahaya, makanya usulannya untuk selalu diam di rumah. Makanya dalam kesempatan ini kami hanya hari ini terpaksa kami turun hanya untuk bakti sosial kepada saudara kita tunanetra. Selain itu kita kembali lagi ke rumah dan kita bersama keluarga di rumah, berbanyak ibadah di rumah, berbanyak baca Quran di rumah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di rumah. Saya mengkhususkan waktu karena sekarang banyak waktu kosong dan saya bisa beraktivitas lebih banyak di rumah. Alhamdulillah saya ikhlaskan setiap hari khatam satu kali Al-Quran 30 juz untuk keselamatan negeri kita Indonesia. Makanya jemaah sekalian, saya himbau semua masyarakat, jangan panik, insyaallah semuanya baik-baik saja. Kita sekarang menyambut Ramadan, kita bermunajat. Kita tetap senang menyambut bulan suci Ramadan, tapi kita tidak boleh merasa tidak nyaman. Kita bisa beraktivitas ibadah di rumah dan insya Allah tidak sia-sia pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Apalagi mudik, saya ada kampung saya di Madinah, orang tua saya di Madinah. Tahun ini saya mengambil keputusan tidak mudik. Kenapa saya tidak mudik? Karena kondisi yang menentukan dan keadaan, demi terjaga kesehatan kita, makanya saya tidak mudik. Tapi alhamdulillah masih ada bisa video call, masih kita silaturrahim walaupun jarak jauh. Artinya silaturrahim tidak ada yang bisa menghalanginya, walaupun tidak bisa mudik tapi masih bisa komunikasi melalui telepon. Makanya saya mohon kerjasama dengan masyarakat, ayo kita bersama-sama, jangan sampai kita tidak mengikuti aturan. Demi kebaikan kita bersama, nanti sayang sekali yang menerima risikonya adalah kita sendiri. Makanya saya harap semua sama-sama, ayo kita bersatu melawan corona, kita bersama-sama silaturrahim, tapi dalam jarak jauh, tidak perlu mudik. Demi kemaslahatan kita bersama, agar negeri kita ini insya Allah aman, ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih kepada pemerintah kepedulian dan perhatiannya, aparat keamanannya, Bakapolda Metrojaya, Bandar Metrojaya dan semua yang hadir di sini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Amin. Mudah-mudahan menjadi amal saleh kita bersama. Amin. Dan saya juga salut dan perjuangannya para doktor, ahli medis, kemudian juga para wartawan, semoga dibalas kebaikannya. Amin. Dan saya ingatkan tolong jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.